إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الكرم الكرام لا الأرجيم من شيخنا كان ثم خصوصا رون المؤلف في هذا الكتاب أن الله يتغشهم بالرحمة المفردة علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع صالحين يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويأشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا فتنة ولا عتاب ولا محنة ولا حساب على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل لقلة من لساني يفقهوا قولي وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majlis ini dalam keadaan sehat dan afiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. يا <applause> <applause> بسم الله الرحمن الرحيم وقال المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الصوم سنلرا كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وَبِعُلُومِهِ في الدارين آمين تعرف الصيام لغة مطلق الإمساك ومنه قوله تعالى عن سيدتنا مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكل أكلم اليوم إنسيا أي نذرت إمساكا عن الكلام ومنه قوله الساعر يصف المعركة معركة يصف المعركة خيل سيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جماء وشرعا تعلو كل جُمَعٍ وشرعا الإمساك عن الجميع المفترات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب <كنتحدث> الصيام تعريف الصوم لغة مطلق الإمساك Jadi ketika kita membahas tentang apa yang dimaksud dengan puasa Maka ulama katakan yang dimaksud dengan puasa secara bahasa adalah mutlakul imsak Jadi bila ikam menahan diri dari sesuatu itu namanya puasa Ini karena ada cahaya pengertian puasa secara bahasa Ada pengertian puasa secara syarak Kalau kita bicara makna yang luas maka makna puasa itu ya menahan diri Titik Tidak mesti menahan diri dari makan dan minum Lebih luas dari itu Makanya di sini ada kalimat Allah berfirman Ini nazar tulir rahmani sawma Jadi menceritakan tentang ucapan yang diucapkan oleh Sayyidah Maryam Ujar Sayyidah Maryam Ini nazar tulir rahmani sawma Lalu penjelasannya falan ukal lima liyau ma ujar Maryam aku bernazar karena Allah aku bernazar ujar Sidin untuk menahan diri sauma ini menahan diri dari apa lalu ada kalimat falan ukan lima insia hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun aku tidak akan berbicara dengan manusia manapun nah berarti yang dimaksud sauma di ayat ini adalah menahan diri untuk tidak berbicara tapi zirin makanlah, makan, minumlah, minum. Berarti makna sawm secara umum, secara bahasa adalah menahan diri dari apapun. Tapi kalau kita persempit maknanya, kita buat secara syara, maka makna puasa adalah al-imsa ku'an jami ilmu Yaitu menahan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan puasa. Jadi kamu harus tahan diri ikam dari apapun yang akan membatalkan. Nah, apa yang membatalkan? Karena kita akan bahas. Min <minturul> fajri <ila gurubishams> dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Bi <minturul ilfajri> maksusah dengan niat khusus. Karena kalau kada berniat, kada sahlah puasanya. Akan menahan diri dengan adanya niat. Kalau ikam cuma siang kada makan, tapi ikam kada ada niat puasa, ya sudah ikam kada ada dapat pahala puasa. Orang diet, kada makan mulai malam sampai malam esok. Padahal seharian juga kada makan. Mulai malam Kamis tengah malam sampai malam Jumat tengah malam kadang makan kadang minum sama sekali. Tapi kada ada niat untuk berpuasa kada puasa hukumnya sekalipunnya kada makan. Makanya dikatakan biniatin maksusah dengan adanya niat khusus yang diatur oleh syara. Eh? Baik. Baik, baik, baik. Wal aslu fihi qauluhu taala. Wal aslu fihi qauluhu taala. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقت, فر وقت فرضه فرض في السنة الثانية من الحجرة في شهر شعبان وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات كل كلها نواقص أي تسعة وعشرين يوما إلا واحدة فإلا واحدا فكامل شهر وشهر رمضان والشهر التاسع من, ال... من الشهور الر... من الشهور العربية وهو أفضل الشهور وسمي رمضان قيل لأنه عندما وضع العرب أسماء الشهور وافق هذا الشهر شدة الحر فسموه رمضان من, الرمض من, من الرمضاء أي شدة الحر وقيل لأنه يرمد الذنوب

Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan mudah semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi, ketika kita berbicara tentang puasa, eh, maka kita mesti mengerti bahwa kewajiban puasa bagi kita umat Islam perintahnya ini untuk berpuasa di bulan Ramadan itu turun di bulan Syaban tahun kedua Hijriah di bulan Syaban tahun kedua Hijriah jadi ketika Nabi berhijrah dua tahun setelah hijrah Nabi di bulan Syaban turun kewajiban untuk puasa Ramadan wa qad furida ramadhan fi sya'ban fi sanati tsaniyah min hijrah sallallahu alaihi wallahu alam jadi selama Nabi hidup di Madinah Nabi menjalankan puasa Ramadan sebanyak sembilan kali jadi bila ditanya berapa kali Nabi puasa Ramadan maka sebanyak sembilan kali sebelumnya bang sebelumnya kada dari sembilan Ramadan yang dilakukan dan dilalui oleh Nabi sebanyak 8 kali Ramadan itu puasanya hanya 29 hari. Dari 9 Ramadan yang ditemui Nabi selama 8 tahun itu sebanyak 29 hari tiap tahun. Tidak ada yang sempurna 30 hari. Hanya satu kali saja dalam 9 tahun itu hanya satu kali yang Nabi berpuasa Ramadan sempurna selama sebulan Selebihnya cuma 29 hari Jelaslah. Kalau ikam tanya Lalu sebelumnya puasa apa? Nabi Maka dikatakan di sini Walakat <tuneep> bada asyamu fi awalil islami Bisyami salah sati ayamin Min kulli syahrin Wabisyami yawmi asyura jadi dulu Sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan, maka umat Islam itu berpuasa tiga hari setiap bulan dan puasa di hari Asyura, jadi tiap bulan tiga hari kemudian berpuasa di hari Asyura. Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Turmudi an Aisyah radhiyallahu anha qalat wa kana Asyura yusamu qabla Ramadan, falamma nazala Ramadan kana man syaa'a sama wa man syaa'a afthar. Wa fi riwayatin qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi siyami yaumi asyura wa fi riwayatin akhrajaha Abu Dawud wa Tirmidzi wa Malik wa kana huwal fardhah jadi dari semua dalil ini kita kumpulkan bahwa puasa Asyura sebelum turunnya perintah puasa Ramadan itu hukumnya wajib puasa Asyura eh? makanya kemudian ujar Sayyidah Aisyah Wakana Ashura Yusuf Mukabla Ramadhan. Jadi dulu ketika tanggal 10 Muharram itu semua sahabat Nabi berpuasa, karena mereka diperintahkan Nabi untuk berpuasa. Sebelum adanya perintah puasa Ramadan, falam mana Ramadan, manakala turun perintah untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang ya ayuhan ladina amanu kutiba alaihumusyam. Ketika turun perintah itu, di tahun yang kedua Hijriah daripada bulan Syaban dan di bulan Syaban turunnya kalah. maka kemudian ujar Sayyidah Aisyah kana man syaa'a wa man sya nah, tertinggal kemudian puasa di hari Asyura itu silahkan dikerjakan bagi yang mau kerjakan dan silahkan ditinggalkan bagi yang tidak ingin mengerjakan jelaslah Makanya di sini dikatakan. Kita lihatlah. Makanya di sini dikatakan kan ofi riwayat tidak Abu Dahud wakana for itu. Jadi puasa hari asyura itu tadinya wajib, lalu kemudian hilang kewajibannya ketika turun puasa Ramadan. Nah, sekarang kita bahas bahwa berarti sekarang puasa asyura wajib kada? Setelah perintah Ramadan turun, kada wajib lagi kala? Tidak ada wajib Lalu sekarang kita lihat Kita lihat Coba lihatlah hadis Imam Muslim. Wa kana Rasulullah SAW alaihi wasallam ya'muru wa Rasulullah menyuruh kami untuk puasa di bulan Muharram di hari Asyura. Tapi di akhir beliau katakan falamma furidu Ramadan manakala puasa Ramadan telah diwajibkan lam ya mu, lam ya, ya'murna maka Nabi tidak lagi memerintahkan kami untuk puasa Asyura hmm. Sudahlah walhasil puasa Asyura hukumnya tidak lagi wajib Manakala datang perintah puasa Ramadan Tapi dulu puasa Ramadan itu Ketika perintahnya turun Itu kan tiba-tiba diperintahkan selama satu bulan penuh Dan masyarakat belum siap untuk berpuasa sebulan penuh Belum ada mereka berpuasa selama sebulan penuh Maka akhirnya awal ketika kewajiban puasa itu diturunkan Masyarakat itu diberi dua pilihan Yang pertama silahkan puasa bagi yang mampu Yang kedua silahkan yang tidak mampu berpuasa Memberi makan orang miskin setiap hari Belinya karena mampu puasa ingin memberi makan orang miskin Awalnya itu merupakan pilihan kalau kita kan bolehlah memberi makan yang satu mut itu boleh apabila ada orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, tidak bisa diharap untuk berpuasa, maka orang tua seperti ini boleh tidak berpuasa dan membayar setiap hari satu mut, gitu katakanlah makanan satu mut untuk tiap satu orang miskin per hari. Itu pun bila dia tua tidak mampu puasa Tapi di awal ketika perintah datang Itu tidak hanya berlaku untuk yang tua Yang muda pun tapi merasa sulit Silahkan aja kamu kada puasa Awalnya begitu Awalnya Coba perhatikan di sini. riwayatin rawah li Imamul Bukhari في صحيحه تعليقا بسيوات الجزم ان لا قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم وكان فكان من اطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم فدي kewajiban Ramadan turun kepada para sahabat alaihim maka mereka merasa kesulitan untuk melaksanakan puasa itu karena jaka bahasa kita mereka kaget mereka belum terbiasa puasa selama sebulan maka siapa yang mampu memberi makan orang miskin per hari inya boleh kada berpuasa panasakat hmm? فنسخد al wa khairul lakum tapi kebolehan untuk tidak berpuasa itu kemudian dihapus dengan turunnya firman Allah wa khairul lakum fa -umiru akhirnya mereka semua disuruh berpuasa tanpa terkecuali kecuali orang-orang yang memang dibolehkan secara syara untuk kada berpuasa sehingga kewajiban itu berlaku sampai kiamat kada boleh lagi ada orang meninggalkan puasa tanpa uzur Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim An Salamah bin Aqwa. Lamma nazalat hadhihi al-ayah wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyat ta'am miskin. Hah? Jadi fidyatun ta'am miskin ini dijelaskan kemudian ay wa kana man arada ay yuftira wa yufdiya. Hatta nazalatil ayah allati ba'daha fanasakhatha. Jadi orang yang boleh memberi makan orang miskin tiap hari Lalu kemudian tidak puasa Itu dinasah oleh ayat setelahnya Makanya dikatakan ketika ini masih berlaku Man, wa man ayyif, ayyif dia Boleh inya membayar fidyah, boleh inya puasa Pilih tapi kewajiban itu sudah tidak lagi berlaku. Nah, ini kuceritakan sekedar supaya kamu tahu sejarah bagaimana awal puasa itu diwajibkan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa jadi sahabat merasa kesulitan? Kenapa cahaya? Hari ini cahaya, eh, ada orang, maaf, baru masuk Islam malam ini, isuknya puasa sudah. Kamu wajib puasa. Oh iya, Ustaz, saya puasa besok. Nah, mereka tahan. Kenapa jadi sahabat kesulitan? Ada yang bertanya begitu, eh, masa sahabat yang seitunya imannya, jar, se -se sebesar itu imannya, luar biasa mereka bertemu Nabi, masa kada tahan? Sekarang kamu lihat dulu, kayak apa puasa di zaman mereka. Nah sekarang kamu lihat sejarahnya. Wa innama kanal amru fi al islam, annahu yahrumu ala sa'imil akal wa syarab wal jima' wa ghairu dhalika minal mufattirat Min hina yanam, au yusalli al isya' al akhirah fa ayyuhuma wujda awwalan haruma ala al muslim bihi ma dzakarna minal mufattirat summa Nusikha dzalika wa ubihal lin san at'ama syarab wal jima' ila lu'il fajr ila akhir al bayan jadi dikatakan ketika islam pertama kali memerintahkan umatnya untuk berpuasa puasa itu tidak seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi awalnya tuh kayak ini Cahyo. Misalnya nih lah. Kita guring malam Ramadan jam berapa biasanya Cahyo? Jam berapa Cahyo? Kita tidur biasanya jam berapa habis terawih? Katakan jam 10 kita tidur ya kah? Setengah 9 selesai terawih, tadarus jam 10 ikam tidur. Sahur jam berapa? Saur biasanya jam berapa kita? Setengah empat, katakan setengah empat. Ya Allah, kita bangun jam setengah empat, Bini bemasak. Kita bangun setengah empat, jam empat gin, masih sempat kita anu sahur makan. Kita kan kada masak, yang masak begini, kita tinggal makan. Kalau di zaman dulu, di zaman awal Islam itu mewajibkan puasa kada begitu cahaya. Ketika awal Islam diwajibkan orang-orang Islam diwajibkan puasa apabila mereka habis sholat tarawih tertidur maka mereka tidak boleh makan tidak boleh minum tidak boleh berhubungan istri sampai buka puasa di hari besok paham ya? jadi kan sembahyang isak sudah atau ikan makan lah ikam makan umpama ikam makan bahkan dikatakan di sini antara tidur dan isya mana duluan kalau ikam makan nih lah sembahyang maghrib kan maghrib kita makan kan makan habis itu ikam salat maghrib setelah maghrib ikam nunggu isya tertidur begitu terbangun jam 8 kada boleh lagi ikam makan sampai buka puasa esok kada boleh makan kada boleh minum, kada boleh berhubungan bini. Lalu isuk ikam baru berbuka. Habis itu pas besok hari Kamis ikam berbuka makan kurma sebiji, kemudian minum teguring, kada boleh lagi makan sampai esok. Kayak apa menurut ikam Jaya? Apa kada teler ikam? Hah? Nah, itu itu cara berpuasa ketika Islam pertama kali mewajibkan pemeluknya untuk berpuasa. Hmm. Coba perhatikan. Wa Imamul Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Jarir wa Ibnul Mundhir wal Baihaqi. Anil Barra bin Azib qala kana ashabun Nabi idza kana ar-rajul sa'iman fa hadar al-iftar fa nam qabla an lam ya'kul laylatahu wa la yawmahu hatta yumsia. وان قيس بن زرع الانصاري كان صائما فكان يومه ذاك يعمل في ارضه فلما حضر الافطار امراته فقال هل عندك طعام؟ قال لا قالت لا ولكن انطلق فاطلب لك فغلبته عينه فنام وجاءت امراته فلما راته نائما قالت خيبه لك انمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه كسيان -ayah, ayah, lakum, ila nisaikum hmm. ila akhir al ayah wa ila بِهَا ta'ala min coba perhatikan dulu ada sahabat ada seorang sahabat diriwayatkan oleh Imam Bukhari namanya Qais si Qais ini bila puasa inya kasihan begawi di kebun di ladang ha, mencangkul ladang kasihan puasa sambil puasa nih ladang untuk menanam kurma jadi siang hari berkebun maka dikatakan di sini ketika terlalu lelah Lihat lihati sahabat supaya kamu tahu cahyo kalau kita sekarang puasa jam 4 sudah berpikir asar makan apa aku bahkan belum asar sudah tahu aku nih bakal makan nih kena buka tapi sahabat ini kasihan ketika inya berpuasa seharian beliau lalu kemudian mencangkul di kebun sampai maghrib baru balik ke rumah bertakun lawan bini ujar beliau hal indaki to'am hal indaki to'am ada makanan gajarnya di rumah ini. si laki menakuni nang bini padahal berdua puasa apa ujar nang bini lah kada ada makanan di rumah kita? Coba ikam lihat. Fakalat maka tiba-tiba istrinya berkata, walakin antoliku Kalau pihan hendak tungguis tumat di rumah, ulun keluar bercari. Siapa tahu dapat kena ulun ulun julung ke pihan. Atau misalnya kau dah dang sanakah, kemana kah? mencari bantuan kalau ada makanan, kena ulun cariakan pihan tunggu dulu di rumah dahai ngaran bini keluar mencari makanan nang laki ini kan kesian ba habis sembahyang magrib menunggu makanan seharian begawi teguring teguring begitu bininya datang khaybah ujar yang bini celaka ini apa guring kabian. guring kah sudah apa tadi Jaya? bila guring gak ya, pak kada makan kada boleh lagi makan, kada boleh lagi minum, kada boleh menyentuh bini sampai buka puasa besok. Akhirnya kada sahur lagi kasihan. Puasalah bagusia aleh manakala besok di tengah hari di kebun asik mencangkul pingsan kasihan. Kada makan. Buka kada sahur kada. Isuknya pas asik mencangkul di kebun pingsan. Pada kali Nabi lalu diceritakan kejadian ini ke Nabi Muhammad. Ya Rasulullah si Anu itu siup gara-gara seharian kada kada makan habis habis teguring kada wani lagi makan lalu turun ayat uhil sampai akhir ayat itu itu asal turunnya ayat ketika ada laporan ke Nabi lalu turun ayat yang memperbolehkan kita di malam hari makan minum berhubungan lawan bini. Jelaslah. تقدم لقيه الإمام أحمد وأخرج, إمام وأخرج الإمام أحمد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي ذات ليلة فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها <applause> Jadi kisahnya juga salah satu salah satunya lah perhatikan. Jadi bahari mereka ini bilenya sudah maghrib makan habis makan kada boleh lagi kalau makanya orang bahari jaka buka jaka buka puasa. hakun menggatuk bini dulu sebelum guring. Paham lah. Kenapa? Karena bila sudah guring karena kau lagi menggatuk bini. Rupanya suatu hari Sayyidina Umar pernah kawadah Nabi pakai malam nih, malam bulan puasa. Sudah, tapi belum guring kali kan wadah Nabi pakai Pulik ke rumah. Sekalinya bini guring. Bini nang guring. Garak sini nih. fa, fa aradah. Lalu dibangun insiden, den, jadi dinding, bangun. Kita ajar. Anu, tadarusan kah mungkin apakah? Boleh tadarus Pokoknya bangun bangun. Fakalat maka ketika terbangun, bangun, ujar bini ini kat nimt ulun teguring kah jangan lagi. Fakalat apa nim? kuring kah kam? Inggi jadi yang bini. Semua wakil abah, <abihak> Sayyidina Umar kada tahu urusan, sikat terus. Hari itu, dan bin Malik dan ternyata hal ini dilakukan bukan hanya oleh Sayyidina Umar, tapi juga dilakukan oleh Sayyidina Kaab. Fogad Umar ila Nabi, maka isuknya Sayyidina Umar langsung mendatangi Nabi Ba'adu. ya Rasulullah malam tadi ulun tersalah banar Kenapa? Ulun banguni bini ulun paksa aja Sayyidina Umar kaya pangaran ngaran orang anu biar Sayyidina Umar ikam mun sidin anu kaya apa mini seorang juga itu pikir sidin lalu diadukan ke Nabi lalu turun ayat Ali billahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa fal'ana ankum ayat turun fal'an an Jaka mungkin Sayyidina Umar dan sahabat yang lain kada melakukan bisa kada turun ayat nah, ini saku Allah alam ibaratnya bisa bisa kada untung ada nang gawi lalu adu ke nabi ya Rasulullah kayak apa nih Wah ujar Allah taala bubuhan bubuhan manusia ini jelas kada tahan sudah lalu jadwal Allah sudah munka itu gawi aja nah lalu sampai kiamat berlakulah aturan orang yang berpuasa tidur atau tidak tidur inya boleh makan boleh minum boleh berhubungan laki bini nah sekarang terbayang kalau dalam benak ikam kayak apa sulitnya puasa di awal awal itu makanya bila hendak puasa puasa bila hendak kada kada tapi beri makan tiap hari satu satu orang miskin satu mud jelaslah Baik, kurasa jelas itu. Nah, itu sejarah asal muasal puasa. Sekedar untuk diketahui saja. Bersyukur kita kepada Allah saat ini puasa kita kada sesulit orang dulu. Pertama, aturannya sudah tidak lagi seperti dulu. Artinya bila sudah bahkan kita disunnahkan untuk berbuka puasa segera. Bila sudah waktunya buka, makan dan sunnah sahur diundurkan ya kalau kan kita sunnah sahur itu kalau misalkan adzan subuh jam 5 jam 4 sudah sudah sahur jam 4 atau jam 4 lewat 10 lewat 15 sahur deh jangan juga sahur jam 2 jam 3 ya mendekati waktu imsak tuh sahur sudah makan sudah karena waktu imsak tahan beberapa menit untuk tidak makan sampai adzan subuh kan nyaman yang kedua makanan untuk sahur nyaman makanan untuk buka lengkap tinggal bersyukurnya aja lagi Allah Ta'ala lalu kemudian kita bicara Ramadan bilang Syahr Ramadan, bulan Ramadan Ramadan itu sudah kita sebutkan kemarin bahwa Ramadan itu diambil dari kalimat Romdo Romdo itu artinya apa? panas, panas yang dahsyat ya gitu. Panas benar. Jadi ceritanya kan ketika orang-orang Arab menamai bulan-bulan yang 12 itu ini dinamakan bulan ini, bulan ini, bulan ini. Ketika sampai di bulan kesembilan, kebetulan bulan kesembilan ini datang bersamaan dengan puncaknya musim panas. Sehingga Ojar mereka bulan ini masuk firromdo di puncaknya panas lalu sehingga mereka katakan bulan itu dengan nama Ramadan yaitu bulan yang sangat panas yang datangnya bertepatan dengan musim Pak, panas nah, lalu kemudian ujar ulama wakila disebut Romdo karena bulan Ramadan ini mampu menghapuskan dosa orang-orang yang masuk di dalamnya seperti panas api yang sangat dahsyat mampu menghancurkan karat yang ada pada besi sekarang ikan pikir kalau ada api yang sangat panas sekarang berapa puncak panas itu berapa derajat katakan jari kamu 100 derajat sudah sangat panas mendidih sekarang jangan 100 derajat anggap 10.000 derajat kayak mana 10.000 derajat, 100 kali lipat dari yang 100 derajat panasnya 100 derajat, nih, enang nang 100 derajat celcius yang puncaknya bilanya mendidih titik didih, kali nah. kalikan 100 kali pada itu panasnya, lalu ikam masukkan pedang di situ yang berkarat, kira-kira karat itu hilang lah. Kamu pernah melihat cahaya kayak apa orang menempa pedang? Bila pedang yang berkarat dimasukkan dalam besi, kira-kira pedang itu hilanglah karatnya. Pedang besi dimasukkan ke api yang panas, kira-kira hilanglah karatnya. Jangankan karatnya, pedangnya pun bisa meleleh kalau terlalu panas kalau. Nah, maka begitulah Ramadan ujar ulama. Ramadan itu mampu mengikis dosa yang ada pada seseorang seperti api yang mampu mengikis karat yang ada pada besi. Jadi mestinya ketika kita keluar dari bulan Ramadan mestinya dosa kita habis, mestinya begitu. Tinggal ikam cari cara kayak apa caranya dosa ikam diampuni. Jangan melakukan perkara yang menyebabkan dosa tidak terampuni. Baik. فضيلة هنا وفضيلة الصوم الآيات والأحاديث كثيرة في ذلك ومنها قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وقوله والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جبلها Jadi Allah Ta'ala Di hari kiamat nanti Akan mempersilahkan Kita makan minumnya kita sepuasnya nah. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah Ayyamul khaliyah Jadi ulama ay ayyamus sawm fiha fihal akal wasyarab jadi di hari kiamat nanti Allah akan persilahkan orang yang berpuasa itu makan minum sepuasa Dan mereka akan memasuki salah satu pintu surga yang disebut dengan Babur Royyan Babur Royyan itu hanya pintu yang boleh dimasuki oleh orang yang puasa Dan tidak akan dimasuki oleh siapapun selain mereka Ketika orang yang rajin berpuasa yang terakhir masuk dari pintu itu Pintu itu langsung ditutup dan tidak boleh ada yang memasuki pintu itu selain mereka Itu Babur Royyan namanya Kemudian dikatakan wasaimina wasaimat walhafizina walhafizina furujahum <kursur> walhafizat. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Ta'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi wasaimina <tuh tidak> <Jadi tuh tidak> wasaimat, orang yang berpuasa laki-laki atau perempuan. Walhafizina furujahum walhafizat dan begitu juga orang yang menjaga kemaluan mereka laki-laki atau perempuan. Wadzakirin dzakirina Allaha katsiran Dan begitu juga orang yang banyak berzikir kepada Allah laki-laki atau perempuan yang selalu mengingat Allah. Adallahu lahum maghfirata wa ajran 'adzima, maka Allah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Kemudian Nabi hadisil qudsi anilahi taala, "Innahu qala kullu hasanatin bi'asyri amthaliha ila sab'ati duf'in illa shiyam fa huwa li wa anajzi bih." Ujar Allah dalam sebuah hadis kutsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ujar Nabi setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat sampai 700 Terkecuali puasa Puasa itu ujar Allah dilakukan untukku dan aku yang akan balas puasa itu Artinya pahala puasa itu diogairi hisap tidak terhingga Karena puasa itu rahasia cahaya Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala kalau ikam sembahyang orang melihat ikam bersedekah orang tahu, tapi ikam puasa mana dia yang tahu? Ikam bersebelahan dengan orang, ikam puasa atau tidaknya nyak ada tahu? Jadi biasanya puasa ini jauh dari sifat ria, karena kan ada yang tahu orang, kecuali ikam bahabar. Kalau kada orang pada bakal tahu makanya Allah akan balas puasa ini dengan balasan yang tidak terhingga kemudian diriwayatkan liso imi farhatan ida aftaro pariwa ida lakiallah pari Diriwayatkan bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Yang pertama, dia akan mendapatkan kegembiraan ketika dia berbuka. Coba kami lihat kayak apa senangnya hati kita sudah mendekati buka puasa. Kita kada usah mendekati bukanya. Kita mendengar Ramadan sudah hendak datang hati senang badan. Apalagi kalau sudah berbuka raminya kena berbuka. Ikam 30 hari itu cahaya kurang berbuka. Karena nih hari pertama berbuka dengan keluarga hari kedua berbuka dengan saya misalnya re reoni misalnya kawan-kawan SD hari ketiga reoni kawan SMP keempat reoni kawan SMA lima reoni buhan kampus enam reoni klub motor oh pokoknya kan kurang harinya aja lagi karena anak saking raminya Ramadan itu karena terkumpul senang, hendak berbuka Um oh, makanannya ini gembira hati nah kayak apa senangnya hati kita ketika berbuka itu yang kedua Allah akan berikan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah terhadap apa yang Allah siapkan bagi orang yang berpuasa Kemudian diriwayatkan lagi oleh Imam Ahmad, bahwa puasa itu adalah tameng benteng yang kokoh yang akan menjaga seseorang dari api neraka. Jadi, banyak sekali kalau kita ingin bicara masalah keutamaan-keutamaan puasa. Kemudian Warwal Imam Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man soma ramadhana imanan wa hadzaban gugfir lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa izdaban gugfir lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi bersabda, "Ujar nabi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah." ma taqaddama maka Allah akan ampuni dosa dia yang telah lalu Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu wa man qama lailatul imanan wa ihtisaban ma taqaddama dan barang siapa yang beribadah di malam lailatul qadar karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah Allah pun akan ampuni dosanya yang telah lalu apa itu Lailatul Qadar? Karena kita akan bahas secara khusus apa itu Lailatul Qadar? Wa kaifa la waqad Allah <tuh> lil mu'minina ay lisaimina baban min abwabil jannah la yadkhulaha min ba minal bab siwa hum dan Allah Ta'ala menyiapkan satu pintu khusus bagi orang berpuasa satu pintu surga yang tidak akan memasuki pintu itu terkecuali orang yang berpuasa saja tidak akan dimasuki oleh orang lain selain mereka waqat rawal bukhari wa muslim an sahal bin sa'ad anin nabi anna huqala fil jannati samaniyatu abuab min hababun yusamma ar-rayyan la yadukhulu hayla sa'imun Ujar Nabi di surga, ada delapan pintu. Yang salah satu pintunya disebut dengan Royan, dan pintu itu tidak akan dimasuki terkecuali oleh orang-orang yang berpuasa. laka لَكَ الْمُسْلِمُ min siyamika fi siyamika wa qiyamika wa bima 'addallah laka min jazilil Maka gembiralah wahai orang-orang muslim yang berpuasa karena puasa dan apa ibadahmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Ini sedikit lah tentang beberapa hal yang berkaitan dengan masalah puasa. Ini pembuka pembukaannya. Sekarang terakhir sebelum kita masuk ke dalam hukum, ya pertemuan akan datang kita bicara masalah hukum puasa. Sekarang kita lihat Hikmah daripada dilaksanakannya puasa itu Ramadan Yang pertama Wa tatajalla hikmatus shawm Fima yali al awwal Anna shawm wasilatun Ila syukrin ni'mah اذ هو كف النفس عن الاكل والشراب والجماع وانها من اجل النعم وعلاها والامتناع عنها زمانا معتبرا يعرف قدرها اذ النعم مجهولها فاذا فقدت عرفت فيهمله ذلك على قضي حقها بالشكر وشكر النعم فرض عقلا وشرعا wa ilaihi Rabbu subhanahu wa ta'ala fi tashkurun jadi di di, 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 ketika kita mendapatkan perintah puasa ikam di situ cadar bahwa selama ini Allah memberi ikam nikmat yang sangat besar ikam bisa makan di pagi hari ikam bisa makan di siang hari ikam bisa minum di sore hari ikam bisa berhubungan bini kapanpun ikam mau tapi manakala semua itu dilarang, biasanya di situ baru orang mengerti arti dari nilai sesuatu yang tidak diperbolehkan tadi. Orang yang dipenjara barunya sadar kayak apa rasanya bebas. Nah, biasanya, sorry, kayak itu orang nang waktu sekolah pondok, sekarang kada lagi berada di pondok, barunya bisa merasakan kayak apa nyamannya dulu di pondok. Dan begitu, orang sudah mati kayak apa tahu ini dulu ketika hidup jadi ladang untuk beramal. Terus begitu. Nah, jadi ketika kita tidak diperbolehkan berpuasa dan minum berhubungan suami istri, Disitu kita sadar oh ternyata selama ini banyak nikmat Allah yang aku lupa untuk bersyukur. Setelah itu dipaksa kita untuk tidak makan, tidak minum baru kita sadari Oh ternyata seitu nilai makan, nilai minum, nikmatnya berkumpul keluarga, nikmatnya berhubungan laki bini dan seterusnya. Lalu ikam bisa bersyukur kepada Allah atas apa yang ikam dapat. Maka sekarang larangan itu bukan tidak terbatas, ada batasnya. Artinya bila maghrib boleh sudah ikam makan. Nah di saat ikam bersyukur, Alhamdulillah sekarang aku sudah bisa makan, sudah bisa minum. Sekarang aku bisa berhubungan laki bini, sekarang aku begini-begini yang larangan-larangan sudah boleh dilakukan. Lalu ikam syukuri, makanya dikatakan la'allakum tashkurun. Itu satu hikmahnya untuk mengajarkan kita arti syukur nah, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sekarang Ramadan itu cuma sebulanan mulai dari 12 bulan. Dengan datangnya bulan Ramadan orang pun akan bersyukur. Terutama kan bubuhan-bubuhan yang berjualan kasihaninya. Selama 11 bulan tidak ada satupun perputaran ekonomi yang lebih besar dibanding dengan Ramadan. Coba melihat orang yang berjual ayam, berjual telur, berjual gorengan, semua itu roda perekonomiannya membaik di bulan Ramadan. Cek melihat bulan Ramadan wadah nang kada berjualan, orang berjualan. Saking raminya ya kalau ada orang bisa mensyukuri Allah nikmatnya bulan ini selain berkah berkah juga dalam penghasilan orang berjualan rami segala macam nikmat bahkan nih kamu tahu, aku pernah nonton berita di, di mana di SDP, kan di mana bari Ada serba serbi Ramadan. Jadi Ramadan itu ketika datang bukan cuma orang Islam yang kada Islam pun gembira. Ada kalau kada salah di Surabaya, kan di mana waktu itu kalau kada khilaf di Surabaya ada orang-orang non Muslim di Surabaya itu. Mereka gembira bila datangnya bulan Ramadan. Kenapa? Ujarnya, kami biasanya bila bulan Ramadan di malam hari itu tenang hati mendengar orang-orang Islam sahut menyahut Nanti ketika tarawih. Yang kedua, ujarnya, kami menikmati ikut bergembira ketika hadir di pasar Ramadan orang-orang Islam ini. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ujarnya banyak kuliner-kuliner makanan-makanan yang tidak ditemui di luar Ramadan. Ayo. Nah, Memang bujur kan ya? banyak ke makanan-makanan nang bulan Ramadan aja ada selain Ramadan Karena ada ya kalau artinya itu bulan Ramadan bulan berkah. Yang jadi syukuri datangnya Ramadan jadi kita harus bersyukur jadi harus memperbanyak syukur di bulan yang penuh berkah ini itu satu yang kedua wa an nasoma wasilatunilat takwa dan puasa itu adalah salah satu jembatan yang akan membawa kita kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Membawa kita kepada ketakwaan. Bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah. Lianahu idham qadat nafsu lil imtina'anil halal. طمعا في مرضاة الله وخوفا من أليم إيقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام فكان الصوم سببا لاتقاء محارم الله وإنه فرض وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى في آخر آية الصوم لعلكم تتكون Sekarang begini Ini puasa akan membawa orang kepada takwa Dimana buktinya Makan itu bolehlah sebenarnya Makan itu boleh lah Makan itu boleh lah dilakukan Boleh, siapa kan bolehkan makan Makan itu boleh, minum boleh lah Tapi ketika Allah melarang untuk itu dilakukan Maka kita taat kepada Allah Ya Allah Nah, sekarang ikam pikir ya Makan itu boleh kalau ya Minum boleh kalau dan kita perlu kalau dengan makan minum. Karena pada dasarnya itu boleh. Kita perlu makan, perlu minum, tapi Allah larang kita taat. Apa yang menyebabkan tomaan Karena kita ingin mendapatkan keridhaan Allah dan kita takut kalau Allah murka. Semestinya kalau menjauhkan diri dari yang awalnya boleh Lalu kita kita rela untuk tidak melakukannya demi Allah supaya Allah ridho. Mestinya kita lebih mudah untuk meninggalkan apa yang dilarang dari awal. Kalau ikam minum sirup yang nyata nyatanya boleh aja ikam 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 hindari karena Allah melarang di bulan Ramadan apalagi miras kira. Gitu. kan logikanya mestinya kayak itu Allah melarang ikam untuk tidak makan lalu ikam kada berani makan Kenapa jadi mulut kita kada dijaga dari gibah? Karena mulut kita kada dijaga dari dusta dan seterusnya. Artinya perkara yang mubah saja dilarang kita ridho, apalagi perkara yang dari awal memang dilarang. Apa sulitnya bagi kita meninggalkan? Nah berarti puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan kayak itu juga. Karena hakikatnya kita ini semua puasa, hakikat berbukanya ketika kita bertemu di hadapan Allah. Itu hakikat kita berbuka. Di sini banyak larangan, di akhirat kan ada larangan. Nah, larangan lagi. Hatta buah kuldi ibaratnya kada makan. Karena awalnya larangan tuh awal ujian bagi Nabi Adam aja. Sekarang ketika ikam berada di surga semuanya kada larangan lagi bagi ikam. Apa aja ikam hendak? Atur aja ikam. Itu dua, jadi yang pertama mendidik kita untuk bersyukur, yang kedua mendidik kita untuk bertakwa. Yang ketiga Karena sesungguhnya puasa itu mampu menghancurkan syahwat. Huh? Karena nafsu jika syi'a tamannatu syahwat. Karena apabila nafsu kita dibiarkan kenyang ikam turuti terus apa keinginan nafsu tamannatu syahwat maka syahwat itu akan mulai menginginkan hal-hal yang apa bahasa kita menginginkan hal-hal yang kemungkinan perkara itu dilarang karena syahwat itu sudah kita biarkan ya menjadi liar, syahwat itu liar. Asal muasalnya karena kita kenyang. Lalu syahwat itu kemudian memuncak dan akhirnya menjadi liar, Karena bisa dibendung lagi. Wa idza Apabila kita lapar, maka syahwat itu menjadi terkekang. Nyatanya kan kada tapi kawa handak banar lo kayak handak syahwat tuh macam-macam. Karena kita pun dalam kondisi yang lemah ketika ya puasa. Makanya Nabi berkata kepada orang-orang bujang, kepada para pemuda yang belum bisa kawin, barang siapa yang mampu untuk kawin, kawin. Karena kawin itu bisa mampu untuk menahan pandangan mata dari yang haram, dan mampu menjaga kemaluan kita. Barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia puasa fa'innahu lahuwiya karena puasa itu bisa menjadi apa jadi kita penawar menjadi benteng yang akan menjaga dia dari dari liarnya syahwat tadi Kemudian yang keberapa ini keempat yang jadi yang ketiga apa tadi menahan شهوات. إنك أن الصوم موجب للرحمة والعطف على المساكين وإن الصوم فإن الصائم إذا ذاق آلم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا هاله في جميع الأوقات فتسارع إليه الرقة ilaihi riqqatu Warahmatu bihi Bil ihzani ilaih Fayanalu ta'ala Min husnil Jadi puasa ini mendidik kita Untuk memiliki kasih sayang Dan kepedulian Terhadap orang-orang miskin فَإِنَّ الصَّائِمَ إِذَا alam ju Fi ba'dil Karena orang yang berpuasa Apabila dia merasakan bagaimana Perihnya lapar hanya dalam waktu-waktu yang telah diketahui. Artinya kan hanya dari jam 5 sampai jam setengah tujuh katakan. Hanya itu aja ikam kada makan kada minum setelah itu ikam bakal kenyang. Kalau di hari itu ikam merasa berat seandainya kita kada goreng lalu kita merasa uyuh uyuhnya aku hari ini jar pina lapar bana parut. Sekarang ikam teringat oh bagaimana keadaan orang yang kada punya makanan sampai batas waktu yang kada ditentukan. Kalau ikam ada bayangan, aku isuk puasa makannya apa, sahurnya apa, bukanya apa? Ikam sudah ada kepikiran. Tapi orang yang kada punya duit kayak apa nyakasian? Dan itu bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan pun begitu. Nah, harusnya itu membuat ikam lebih peka terhadap mereka. Harusnya itu membuat kita peka terhadap orang-orang miskin. Kemudian yang ke berapa? kelima Untuk supaya ikam mengerti bahwa ternyata musuh terbesar di dalam diri ikam itu adalah syahwat nafsu ikam Coba kamu lihat di bulan ini sudah syaitan kan? Di bulan ini syaitan dibelenggu kan? Syaitan dibelenggu gak ada? Hah? Dibelenggu. Tapi kenapa jadi yang mencuri tetap mencuri? Hah? Karena jadi kada bisa lagi kamu salahkan setan. Apa aja setan aku disalahkan? Aku aku jadi setan dikurung. Aku jadi setan dibelenggu. Nah, syaitan itu hanya memanfaatkan nafsu ikam. Makanya ujar Imam Ibnu Ajibah Syaitannya itu kan tapi berbahaya Karena syaitan itu pada dasarnya lemah nah, Tapi yang berbahaya Tentara syaitan Karena syaitan itu memiliki bala tentara Bu oh, bala tentaranya itu bahaya kamu. Nah diantara Makanya dikatakan Syaitan itu memiliki tentara. Di antaranya adalah Jundul Bashariah. Eh, jundul basyariyah. jadi tentara iblis. Itu di antaranya adalah nafsu hawa nafsu. Makanya, dikatakan di sini. Di antara tentara syaitan yang mampu menjerumuskan orang ke dalam murka Allah adalah hawa dan nafsu. Ikam pikir syaitan itu langsung kada syaitan itu mencari wasilah untuk menggoda ikam di antaranya lewat hawa dan nafsu. Karena ada bab lain kita akan bahas cuma ini yang kita bahas dulu. Di antara yang dijadikan syaitan sebagai tentara untuk menjerumuskan lahan nafsu. Nah, tentara ini sudah terlatih, jadi pelatihnya kada kada repot. Mike Tyson dididik oleh pelatihnya. Kayak apa cara bertanding? Mati pelatihnya. Kada kan pengaruh lawan Mike Tyson terlatih. Ya, kayak apa? Kamu menghadapi syaitan, syaitan adalah kamu menghadapi Ikam tidak kan bisa menghadapi syaitan. Ikam disuruh bukan menghadapi syaitan, tapi berlindung dari syaitan. Bila ada syaitan, kan berlindung. Tapi yang ikam disuruh hadapi itu tentara syaitannya. Amma man khawfa maqama rabbihi wa nahan nafsa'anil. Hawa. Bukan ikam disuruh hadapi syaitan, hadapi tentaranya. Nah tentara ini yang ikam hadapi sekarang di bulan Ramadhan. Supaya ikam sadar Bahwa yang paling berat musuh itu di awak kamu seorang jaya. Kalau syaitan itu ada karena di luar sekarang jadi ikat Tapi kenapa orang masih bisa melakukan maksiat di bulan Ramadhan? Karena musuh sebenarnya ada di dalam awak kita seorang Itu yang ikam hadapi saat ini Kalau saya jauh-jauh, lalu kemudian dikatakan di sini kan kita kenal ada istilah hawa nafsu. Kita mengenal apa itu hawa, apa itu nafsu sekali lagi aku ulang, syaitan itu menggoda manusia dengan memanfaatkan tentara yang tentara itu ada di tubuh kita sendiri. Itu yang berbahaya. Salah satu tentara yang digunakan syaitan untuk menghadapi kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Ada hawa, ada nafsu. Apa bedanya cahaya hawa nafsu? Secara bahasa kita sering mengatakan tujuan hawa nafsunya ganal. Padahal Ulama membedakan definisi hawa dan nafsu. Tapi secara umum kita sering ucapkan hawa nafsu itu ya. Wah oh, itu hawa nafsunya aja. Padahal hawa dan nafsu berbeda. Apa? Satu. Wal muradu bin nafsi huna. Ma tahwahu tinatul basyariyah minal ladzatil mahsusah. Katamattu bi anwa'il ma'akil wal masyarib wal malabis wal manakih wa gairi dhalika. Minal malzudat al-hissiyah wa jadi yang namanya nafsu itu adalah kecenderungan diri kita untuk berlebihan terhadap segala sesuatu yang kenikmatannya dirasakan oleh anggota Zahir itu namanya nafsu keulang yaitu kecenderungan kita untuk berlebihan pada segala sesuatu yang kenikmatannya mampu dirasakan oleh anggota zahir itu namanya nafsu tapi kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh anggota zahir itu nafsu namanya, contoh ikam memakan makanan berlebihan, padahal ujung-ujungnya makanan itu berarti kan sebenarnya ikam memanjakan nafsu ikam mencoba untuk berlebihan menikmati segala sesuatu yang sebenarnya hanya bisa dirasakan oleh anggota zahir contohnya di bulan Ramadan cahaya. karena bilanya pasar Ramadan ikam bawa duit 500.000 ribu mun ikam hendak mengetes kayak apa nafsu apa ujar Imam Busiri Ansari I'm one nafsu katifli nafsu itu seperti kekanakan Kakanak itu kayak apa sih? Ya? Kakanak itu saya kada bisa ikam 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 umpati nafsunya. Ikam bisa duit kayak gunung runtuh gunung tuh. Kalau ikam umpati nafsu kakanak, kaya itu ya nafsu. Contohnya ikam bawa duit lima ratus ribu ke pasar Ramadan ya. Karena ikam ni puasa nih melihat mata ikam, oh ada patin jar bebanam nukar, nukar pais patin pulang melihat pais nukar juga Barang haruan bebanam nukar, barang nang patin sudah nukar nih. Melihat ih, anu jar ada lelek bebanam nyaman juga nukar dia bilang, amparan tatak setengah loyang, setengah loyang seorang aja nukar, amparan tatak belum lagi kena lagi, apa lagi, padil, Sari apa lagi, pisang apa tuh, pisang apa yang biasanya bukan begitu hijau hijau tuh pak, pisang hijau, apalagi lagi oh ada bulu pecah. Oh ada ampel jagung Oh ada es buah Ada macam-macam Semua yang ada di situ Kamu tukari habis 500 ribu tadi Lalu beduk Lalu azan padil tambahkanlah lah Paling ikan minum teh Nasi kuning, kerupuk, kanyang sudah Nasi kuning itu kan pesawat buka puasa, parut kanyang. Kadosan nasi kuning, mihun, gin bisa kanyang, ikan buka puasa yang termakan mihun lawan kerupuk kanyang baru tiga nah sekarang yang 500.000 ribu ini termakanlah lakada karena ikam cuma memenuhi apa yang dikehendaki nafsu ikam padahal kayak bulu pecah kayak yang pisang ijo kayak yang palu mara macam-macam itu semua kalaupun nikmat nikmat itu terasanya di mana di lidah kalau ya berarti kan ikam memanjakan anggota zahir kalau namanya itu nafsu namanya saja Coba sekarang kayak sorry. Ikam ulah aku bahari lagi kan nenekku biasa mengolahkan olahkan orang nasi kepal, nasi kapal lagi harus Itu udang, udang saya udang dikacak di nasi. Jadi nasi itu ambil kena masukkan udang di tengahnya lalu kacak gitu. Jadi udang itu di dalam nasi nang kayak makanan Jepang tuh banganya, sushi, sushi itu. Nah, kepal. Nah, imbah tuh ambil pulang yang kedua isi dalamnya hati ayam kepal yang ketiga isi dalamnya ikan haruan daging haruan isi kepal satu isinya undang satu isinya apa lagi haruan satu isinya hati ayam yang sebuting isinya ayam kepal empat yang kelima isi i tapi kadada isinya apa-apa kosongan cuma nasinya kepal sekarang kamu makan satu-satu yang daging, yang, yang udang makan, ikan makan, hati makan, ayam makan, yang kadada isinya makan, tapi jangan ikam kunyah, ikam telan, ambil sebuting telan minum. kira-kira dari yang lima ini mana yang nyaman? lebih nyaman mana? ada yang nyaman, kenapa? karena ikam telan, mana bisa ikam merasakan kalau betelan? Berarti selama ini kan ke memanjakan kehendak lidah lah. Lah di situ berlebihan, bukan kada boleh ansari, tapi berlebihan. Paham lah? Kecenderungan diri kita untuk berlebihan pada perkara-perkara yang dirasakan nikmatnya oleh anggota zahir itu namanya nafsu. Bila ini yang nyaman, nafsu lah nafsu makan atau orang pikiran bebinian aja terus. Orang tuh anu bebinian sehingga mending nyaman akarnya apa cahaya? apa gerang lidah karena mungkin kala. yang di bawah kalau kan itu kalau sebenarnya kala. hakikatnya kan itu itu yang gue ke lain zahir makanya orang nyambat anu jar pina penapsuan mana ya kan nafsu orang nyambat lah berlebihan pada sesuatu yang dirasakan anggota zahir bukan orang kada boleh kawin tapi otaknya otaknya tuh memikirkan itu jadi urus kada memikirkan lagi yang lain nah itu namanya nafsu lah Nah berlebihan pada segala sesuatu yang dirasakan anggota zahir itu namanya nafsu. Paham itu? Makan berlebihan, minum berlebihan, semua berlebihan. Nah berlebihan itu kada kan pernah bagus. Berlebihan itu kada kan obat gini kan bila berlebihan kada kan bagus. Orang garing obat tapi berlebihan kada kan bagus juga. Lalu kemudian yang kedua hawa. Napa itu hawa? Hawa itu wal muradu bil hawa ma tahwahu nafsu min al minal umuri al ma'nawiyah ka hubbil jah wal riyasa wal ulu wa bihul karamat wal khawarik wa sa'ir hudur ruhaniyah wa ghairi dzalik wa hadhihi al umur fil haqiqah hiya min jihati ruh jadi yang kedua yang dimaksud dengan hawa adalah kecenderungan untuk berlebihan pada segala sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh anggota batin itu hawaan ansori namanya tapi yang merasakannya bukan anggota lahir batin contohnya apa Sorry contohnya apabila di satu acara ikam hadir sorry ikam dari mana aku lulusan sini lulusan sini oke tawa ikam lulusan sini tapi ketika ikam berada di satu acara ikam selalu didorong oleh keinginan bila duduk harus di muka Oh, Ku kan mau jadi belakang orang nggak ada yang melihat pun di muka supaya orang melihat. Nah berarti itu keinginan untuk supaya orang ini kayak uh oh, itu jalan, orang sorry di situ di muka. Nah itu kan kepuasan yang tidak bisa dirasakan oleh mulut ikan gak? Ikan, ikan, oh, setelah ikan di jurung orang ke muka duduk senang hati ikan. Bila ikan diandak orang di belakang, hati ini kada kada serak. Napa aku duduk di sini jar? Aku harus ke muka. Nah, ketika ikam diandak ke muka, ikam senang. Kegembiraan itu tidak dirasakan oleh lidah, tidak dirasakan oleh telinga, tetapi hati ikam bangga. Nah, itu namanya hawaan. Nah, itu bahaya juga. Nah, itu termasuk Juno you know, Rishayotin. Baik kecenderungan untuk ikam berlebihan di dalam hal-hal bahir atau dalam hal-hal yang batin keduanya itu adalah junudul besyariah tentara syaitan nah ini yang kita disuruh untuk menahan di bulan Ramadan tahan nafsu ini tahan hawa kita merendah Uh aku beisi gudang-gudang makanan bos bos rumah makan beisi restoran tapi ketika Allah suruh kamu untuk kada makan wani kamu makan kadawani. Artinya sehebat-hebatnya diri ikam Ikam mesti tunduk berarti ikam seorang hamba Ikam itu hina di mana letak kehebatan ikam seorang ikam presiden kah? Ikam menteri apa kah? Bila Allah suruh ikam puasa panglima kah? Atau siapapun Allah suruh ikam puasa puasa Allah suruh ikam jangan makan jangan makan Ikam diisi bini empat ikung Allah haramkan ikam menggatuk bini di bulan Ramadan Di siang hari ikam kada boleh gatuk Kada boleh ikam hubungi Padahal bini bini ikam Kenapa kada boleh? Karena hakikatnya kita nih hamba yang mesti tunduk kepada Tuhannya. Berarti kada ada mulia ya, kina kita di hadapan Allah. Bila Allah suruh kita harus segera memenuhi apa yang Allah perintahkan. Di mana kalau hendak bersombong? Kata -kata. Lalu pecah Hawa tadi. Di mana aku hendak merasa hebat sedangkan aku nih beisi bini tapi kada boleh ku sentuh, beisi makanan tapi kada boleh ku makan, beisi minuman tapi kada boleh ku minum. Lalu hawa kamu tunduk, kam tundukkan. Lalu nafsu pulang sekarang. Kada boleh juga kam. Lalu, mak lidah, kada bisa kam se sehandak hati makan, nih, makan itu. Nah itu namanya menahan diri dari hawa dan nafsu. Jadi kada kawa handak sombong, -sombong gitu. Lalu kemudian setelah hawa nafsu tu pecahnya, hawa nafsu tu sudah tunduk, lalu kena nafsu ikam tu menjadi apa? Berada di bawah kendali ikam. Bukan ikam dikendalikan oleh nafsu tapi nafsu yang ikam kendalikan. Sehingga nafsu itu ikam giring untuk ikam jadikan tunggangan menuju ridha Allah taala. Bukan lagi nafsu yang menunggangi ikam Untuk menjurumus ikam ke dalam murka Tuhan Tapi ikam yang menunggangi nafsu Nafsu ikam Anu Apa nih dia nak, dikatakan Nah, semua itu kayak apaan? Sorry, cara menghadapinya. U ulang sekali lagi lah. Adapun menghadapi syaitannya, ikam berlindunglah kepada Allah. Hanya dikatakan di sini kan? Wa amma syaiton farfa amrohu ila maulah. Urusan syaitan serahkan Allah Taala. Karena Allah yang akan melindungi ikam. Tapi makanya ujar Imam Abu Dawud Iida alim taan syaitan adalah yang fulu anka, falatag fulu anta aman nasiyatuka biadeh. Tapi masalah nafsu tadi, ikam kada kawa serah serah kada Kita tetap meminta pertolongan Allah, tetapi ujar Sidin Satu-satunya cara untuk menundukkan hawa nafsu itu adalah Dengan berjuang dan meminta bimbingan kepada orang yang mampu membimbing kita Makanya kita duduk di hadapan seorang guru Seorang murabi untuk supaya kita mampu menghancurkan nafsu tadi Jadi memang harus kita melawan Kada bisa kada dilawan Harus Jadi harus kita melawan hawa nafsu itu kada bisa kita hanya dikatakan wallahi maaflah aman aflah illa man Tidak akan pernah beruntung orang yang beruntung terkecuali dengan sebab ini bergaul bersama orang yang beruntung juga Wallahu alam bisuh Nah itu tuh hakikat hawa nafsu Insyaallah kita lanjutkan karena masalah hukum lah Kita akan berbicara puasa itu hukumnya terbagi menjadi beberapa hukum Ada puasa yang hukumnya wajib, ada puasa yang hukumnya makruh, ada puasa yang hukumnya Sunnah ada juga puasa haram al-hurmah ma'asihah wal-hurmah ada, ada ada istilahnya haram sah tapi ada juga haram kada sah. Mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita Allah dengan rahmat yang luas seperti kita dikumpulkan di majlis ini dan kita dikumpulkan dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Al hadhihi an ya ala kulli manaw bi sallallahu sallihi la hadratin nabi al fatihah. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على شرف المرسلين سيدنا ونشرفنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله هي منهم اللهم رحمتك ارحم الله اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصك سبحان الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك في على الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم يا الله بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان وإنا على الصيام والقيام برحمتك يا رحم الرحيم ربنا أدنا في الدنيا زنا في الآخرة زنا رسول الله سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم